kita akan menambahkan special effect untuk background ya, supaya gambar game-nya lebih menarik. Di sini kita akan menggunakan shader. Shader itu apa sih? Shader itu adalah program yang dieksekusi di oleh VGA kalian, oleh graphic card kalian untuk merender setiap pixel yang muncul di layar ya. Biasanya program ini kita gunakan untuk menambahkan efek akhir. Misalkan kita mau bikin blur ya, atau hitam putih, atau efek salju, smoke, dan efek-efek lainnya ya. Jadi dilakukan di VGA bagian shader. Nah, di Vester sendiri, shader ini disebut filter, dan kita bisa membuat sendiri filternya atau menggunakan filter yang sudah ada. Filter sendiri, untuk menggunakan filter di Vester, ada dua hal yang harus disiapkan, yakni variable uniforms dan fragment source atau program shader-nya. Nah, programnya ini dibuat menggunakan bahasa GLSL, OpenGL Shader Language. Seperti apa sih shader itu? Mari kita lihat yang ini ya, teman-teman. Nah, Anda lihat animasi bintang yang bagus, ada asapnya, gini ya, warnanya menarik sekali dan sangat keren. Sebenarnya, teman-teman, ini dihasilkan lewat program GLSL ini. Ini adalah programming language-nya. Jadi, program ini menghasilkan tampilan seperti ini di layar. Nah, langsung aja kita coba bagaimana penerapannya di Vester ya, teman-teman. Oke, pertama-tama kita harus ngeload sebuah shader. Kita punya satu shader namanya Ripples. Kalau Anda buka di sini, Ripples. Nah, ini contohnya. Ini bahasa GLSL-nya. Dan kita sudah preload di bagian ini. This.load shader Ripples. Oke. Kemudian siapkan tiga variabel di bagian clicker game function Anda, colors, uniform, dan filter. Jadi Anda balik lagi ke game JS, sudah tambahkan this.colors 0, this.uniform 0, dan this.filter 0. Oke, tiga variabel ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mau menginisialize color. Oke, color ini dipakai untuk merubah warna shader. Nanti di gamenya background, warna backgroundnya akan berubah-ubah dalam selang waktu beberapa detik, dia berubah warna. Sehingga kita perlu mengisi atau menyimpan informasi red, green, dan blue-nya dari warna-warna ini. Oke, langsung aja di sini Anda punya sebuah init. Kita mau menginit dua hal, skornya dinolkan. Sebenarnya sih tidak terlalu perlu ya, karena sudah kita lakukan di konstruktor atas. Ya, kecuali kalau Anda punya tombol main lagi ya, setelah game over, Anda pencet tombolnya main lagi, maka tidak mungkin memanggil ini kembali ya. Jadi yang dipanggil adalah initnya lagi. Oke, this.colors sama dengan colors-nya ini kita jadikan sebuah objek anonymous, punya tiga properti, red, green, dan blue. Ya. Kemudian Anda boleh mengisikan informasi warna yang Anda inginkan, ya, bebas, terserah. Di sini 0,1, di acak ya nggak masalah. Ya. Ini condong ke biru-biruan, 0,6 blue-nya. Oke. Nah, colors-nya siap, sekarang kita mau bikin shader-nya. Oke, pertama-tama kita mau ganti warna background-nya. Background color hitam ya. Buat mana background color-nya hitam. Memang default-nya hitam, tapi saya kasih aja. Artinya Anda bisa ganti-ganti nanti. Kita siapkan objek uniforms sama dengan seperti ini yang akan dipakai oleh filter kita nanti. Di dalamnya ada color seperti ini, kemudian type-nya adalah 3FV, artinya 3 float value ya, untuk warna terdiri dari 3 float ya, 3 tipe float. Kemudian value-nya kita set dalam bentuk array 0,0,0,0,0 seperti ini. Selanjutnya kita bikin filternya, objek filternya.
Filter sama dengan new phaser dot filter. Konstrukturnya ada tiga bagian. Yang pertama adalah object game. Ini adalah property globalnya engine-nya phaser. Tinggal Anda tulis saja this.game. Yang kedua adalah variable uniforms yang sudah Anda buat. Uniforms yang Anda globalkan di atas, yang ini nanti dipakai untuk mengganti warna shadernya secara dynamic lewat fungsi update. Tapi yang ini hanya untuk dasar master uniformnya, artinya variable masternya, initial variabelnya yang kita masukkan ke dalam filter ini. Parameter ketiga adalah shadernya, artinya program shader apa yang mau dipakai. Di sini kita mau pakai program shader yang ripples ini, oke? Jadi Anda tinggal tulis aja seperti ini, this.cage.getShaderRipples. Nah, seperti ini, oke? Selanjutnya kita menambahkan filter ini ke kanvas, ke game kita. Menggunakan add to world 0,0,800,600. Simpan. Teman-teman ada yang keliru di sini. Ini init titik dua function kurung-kurung ya. Simpan dulu. Oke, kita akan coba lihat hasilnya, teman-teman. Ya, warnanya tidak ada, shadernya tidak terlihat. Kenapa? Karena kita menggunakan warna hitam 0,0. Coba Anda acak dulu warnanya ya, misalkan 0,3, 0,7, 0,5, misalkan simpan, reload, maka Anda akan lihat shadernya telah muncul ya, shadernya telah muncul dan ini dihasilkan dari program yang tadi saya tunjukkan, oke? Kemudian agar filter shadernya ini bisa berjalan dengan baik, animasinya jalan, maka Anda perlu mengupdate-nya. Jadi Anda pergi ke fungsi update. Di bagian sini Anda tambahkan this.filter.update. Oke, simpan. Reload. Nah, Anda akan lihat seperti ripple, gelombang air ya. Jadi dia akan berubah-ubah ya gelombangnya. Lalu saya ingin mengubah warnanya ya secara dynamic, maka di sini Anda siapkan uniform yang sudah Anda buat, uniform yang sudah Anda buat. Lalu Anda tulis program ini. This.uniform sama dengan, saya membedakan uniform dengan uniforms. Untuk variabel uniforms ini adalah variabel awal untuk men-set up filternya, sedangkan uniform ini adalah variabel dynamic yang saya siapkan di local game state-nya. Oke, sama dengan this.filter.uniforms.color value. Nah, teman-teman, this uniform kita sama dengan this filter uniform color value. Artinya apa? Uniformnya sekarang adalah array yang sama dengan ini nilainya. Dan sifatnya berupa pointer. Artinya apa? Jika uniformnya ini saya rubah warnanya, maka shadernya akan berubah warna. Oke? Dengan kata lain, saya bisa mengganti-ganti warna shadernya melalui objek uniform ini. Oke, sekarang Anda ke bawah ke bagian update. Yes, sebelum Anda melakukan update, kita akan merubah warnanya menggunakan uniform ke 0 alias red. Rednya kita simpan di informasi colors yang ada di sini. Ingat Anda sudah punya global colors 0,1, 0,3 dan 0,6. Oke. Ke bawah Anda ganti this.colors.r, copy paste 3 kali, 1, 2, ini green, dan ini blue. Oke, jadi ini 3 warnanya, coba Anda reload. Ya, warnanya mendadak berubah jadi biru, sesuai dengan warna yang Anda tetapkan di atas. Nah, sekarang saya kepingin menggunakan twinning untuk merandom warna ini, sehingga angka di red, green, dan blue-nya di random. Sehingga pada fungsi update akan disimpan di uniform dan filternya akan terupdate kembali dengan warna-warna yang
berubah-ubah. Oke, okay? Kita tambahkan twinning animations untuk merandom colors-nya. This.add.twin, twin siapa? Yang kita twin tentu saja colors-nya. Vesor bisa mentwin apapun di sini, teman-teman. Colors-nya kita twin. To, nah seperti ini. Ada tiga property dari colors, yakni red, green, dan blue. Oke, okay. Red, green, dan blue. Maaf, saya tidak merandom, tapi saya membuat animasi twin dari warna yang sudah kita tetapkan menuju warna-warna yang ini, 0,2, 0,1, 1,0, dan 0,2. Ya, ini warna yang ditetapkan. Durasinya berapa lama? Kita samakan dengan durasi countdown timernya, yakni 10 detik. Oke, seperti ini. Linear saja. Seperti ini. Dan langsung dijalankan. True. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang Anda lihat warnanya berubah perlahan-lahan gara-gara twinning-nya itu merubah colors-nya ya menuju warna hijau seperti ini. Oke. Okay. Kita bisa lihat menuju warna yang dominan green.